jika dilihat dari Kayon berjaya merampas peluang untuk Kayon dan itu dia gol. Sedikit alpa nampaknya Rengkulon. Kalpan itu digunakan sebaik mungkin oleh Kayon untuk meletakkan Selangor di depan seawal minit yang ke-7 ataupun ke-8 permainan. Pemain ini memang pantas. Jaringan gol yang ke-11 secara peribadi dilakukan oleh Harlison Kayon, pemain import Selangor dari Brazil. Tertewas Ahmad Shihan Hazmi. Sesuatu yang tidak diduga. Perhatikan bagaimana umpanan awal yang dilakukan oleh Kuzaimi. Kulon mungkin kelihatan sedikit yakin dan cuba untuk mengelirukan Kayon, namun Kayon bijak merampas kawalan yang dilakukan oleh Hergulon dan akhirnya menghukum benteng pertahanan Negeri Sembilan untuk gol pertama Selangor. Satu sepakan ke penjuru kanan yang baik untuk menewaskan Ahmad Shihan. Jaringan peribadi ke-11 dilakukan oleh Kayon.